Spurs buat hal lagi, Mat. Pecat Conte pula. Hari tu pecat Jose Mourinho. Lepas tu ada Nuno Espirito Santo. Tak sampai berapa bulan, lepas tu kena pecat. Masuk Antonio Conte, ada progression. Lepas tu Conte kritik pasal pasukan dan kena pecat. So, jom kita tengok apa jadi dalam pasukan Spurs ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, kali ini kita nak sembang sikit Antonio Conte sudah pun dipecat. Benda ni sebenarnya aku dah jangka dah tau. Selepas Conte keluarkan kenyataan macam tu, lepas dia berseri dengan Southampton. Bila ada seorang coach yang kritik play-play dia, tak ada masalah lagi. Tapi bila dia kritik kelab dekat media, aku rasa memang tu dah lah untuk dia. Tapi setiap benda yang Conte cakap tu memang betul lah, Mat. Play Spurs memang mereka main bukan untuk kelab. Mereka main untuk diri sendiri. Ha, tengoklah contoh macam Kane. Duk Liga rekod saja. Ha, tengok Ederson tu. Tinggalkan Spurs, sempat mati. Lepas tu main dekat MU, dapat trofi awal lagi daripada Kane dekat England. Sempat mati dulu tu sebelum nak dapat trofi. Spurs, trofi kebanggaan apa? Audi Cup je lah. Last time Spurs menang major trofi lah pada tahun 2008 lalu. Mereka menang Carabao Cup. Tu pun Carabao Cup, Mat. Dan sepanjang tempoh Daniel Levy dekat Spurs, memang aku boleh kata Spurs menuju ke downfall. Spurs tiap-tiap musim adalah pasukan pengacau je dalam EPL. Mereka tak pernah challenge for the title. Bila mereka duduk dekat nombor 2 ke, mereka tak pernah go for nombor 1. Mereka akan go untuk stay dekat table tu. Kalau tengok video prediction EPL aku sebelum musim ni bermula, aku meletakkan harapan yang tinggi dekat pasukan Spurs tau. Aku sampai kata Spurs ni akan menjadi underdog untuk menjadi champion EPL. Sebab ialah tengok Spurs buat kerja dengan sangat baik pada penghujung musim lepas. Mereka potong Arsenal untuk dapat tempat top 4. Lepas tu mereka spend antara pasukan yang paling besar spend dekat EPL pula. Dapatkan pemain macam Richarlison, macam Bissouma, kekalkan Cristiano Romero. So aku bagi expectation cukup tinggi dekat pasukan Spurs untuk paling kurang mencabar title pada musim ni. Tapi sayang musim ni mereka bukan cabar title, mereka just cabar top 4 je dan dah terkeluar daripada semua competition. Dan Conte datang ke Spurs waktu Spurs tengah kucak-kacir tau. Lepas performa yang tak menjadi daripada Espirito Santo. Dan musim ni aku dapat nampak lah Conte berapa kali panah dengan player tau. Dan lepas dawan dengan Southampton hari tu, aku rasa macam memang Conte tak boleh sabar dah. Dia luahkan semua dekat media. Dia beritahu dekat media waktu tu, dia kata pemilik semua nak suruh manager untuk cover semua kesilapan player. Tak kira lah player tu main buruk ke, pemain tu tak main ke, pemain tu tengah bad mood ke, semua manager kena cover. Tak boleh nak salahkan player. Dan bila hang rewind balik waktu zaman Mourinho, ada satu klip dalam dokumentari All or Nothing untuk pasukan Spurs. Waktu tu macam Daniel Rose, dia marah dia tak dapat main under Mourinho. So dia buat penjumpaan dengan Mourinho, dia discuss, dia beritahu dia nak main. So Mourinho pun cerita kenapa dia tak dapat main. Lalah kali lepas gaduh dengan Mourinho, dia kata okay, aku nak beritahu dekat Levy. It's not fair. It's your perspective. It's not fair. It's facts. The whole changing room know it's facts. Not fair. And Daniel, I'm going to see Daniel as well. So when Daniel's in, tell him I'm looking for him. Mentaliti jenis apa ni, Mat? Dia macam hang gaduh dengan mak hang, hang tak menang, lepas tu hampir beritahu ayah hang. So senang cerita, aku boleh kata pemilik Spurs ni memang manjakan player dia tau. Memanglah player-player yang dia ada tu adalah player-player yang dikeluarkan sendiri duit untuk beli. So memang dia akan lebihkan player dia lah daripada segi value. Tapi bila hang bagi satu tanggungjawab kepada jurulatih ataupun manager untuk latih tim hang, hang kena bagi responsibility penuh dekat dia lah. Dan Conte pun bagi tahu ni first time dalam career dia, dia tengok mentaliti player-player dia macam ni. Maksudnya sebelum ni dekat Chelsea, dekat Juventus, dekat Inter Milan, dia tak pernah hadap dengan situasi pemain macam ni. Tapi tak tahulah kot, kemungkinan Conte ada perangai cikgu-cikgu kita kat sekolah dulu. Saya tak pernah handle murid-murid seteruk kamu dalam sejarah pengajaran saya. Padahal budak kelas lain lagi teruk. Tapi dia nak kata macam tu nak bagi kita naik mental je lah. Kot-kot lah Conte buat macam tu juga kan. Bila player dimanjakan, memang dia pun naik kepala lah, Mat. Mereka bukan main untuk sekolah yang kalau habis menang pertandingan jadi Johan cikgu-cikgu bawa pergi belanja makan KFC. Bukan. Mereka ni adalah pemain bola sepak profesional yang dia bayar gaji setiap minggu. Gaji yang dia bayar tu bukan murah, gaji dia bayar tu mahal. So mereka kena ambil tanggungjawab sebagai pemain profesional. Mereka tak bolehlah nak kira perasaan mereka, nak kira perasaan-perasaan baik berlakon drama pukul 7. Sorry lah video ni agak emosi sikit sebab aku betul-betul geram dengan Spurs lah ni. Hang bayarlah, mereka ada Mourinho, mereka ada Conte, tapi mereka tetap tak berjaya dapatkan trofi. MU yang korak bersama Glazers tu pun dengan Mourinho dapat treble tau. Walaupun treble tu kecil lah, tapi still dapat trofi. Mourinho, Spurs pecat dah sebelum final Carabao Cup. Dan bagi aku, Conte dengan Mourinho adalah antara manager yang paling bagus daripada spesialis nak menang trofi. Tapi sayang, player lagi dilebihkan. Tapi kita nak tengok juga poin-poin. Sebab apa Spurs pecat Conte? Yang pertama sekali adalah transfer yang gagal lah. Spurs punya transfer musim ni bagi aku memang banyak lah. Mereka spend betul-betul selepas musim lepas. Conte menunjukkan performa yang cukup baik bersama pasukan Spurs. So Spurs tak kedekut, mereka spend duit. Mereka dapatkan Richarlison, dapatkan Bissouma, dapatkan Cristiano Romero secara tetap selepas dia loan pada musim lepas. Dapatkan Jack Spence, pemain
berpotensi besar. Tapi sayang lah, kalau tengok balik, Spurs spend besar pada musim panas lepas semata-mata untuk pemain backup tau. Richarlison pemain backup Kane, Bissouma pemain backup Højbjerg, Jack Spence tak dapat main langsung. Dan Conte sendiri mengakui yang Jack Spence bukanlah pemain dia nak dan kelab nak dapatkan dia. Tapi Conte approve lah sebab kelab nak ambil dia, dia takkanlah dia nak tolak kan. Sebagi kalau dia tolak macam Tuchel, saya kena tendang terui. Dan kalau lah kualiti first team pasukan Spurs ni macam pasukan Manchester City, aku rasa tak ada masalah kalau mereka nak spend dekat pemain-pemain backup. Tapi Spurs masih ada banyak masalah lagi dekat first team player, iaitu mereka tak ada right back yang betul-betul world class. Spurs masih lagi ada masalah besar dekat penjaga gol, dekat playmaker, mereka tak ada playmaker. Tapi mereka pilih untuk datangkan player-player backup dengan merasakan skuad utama mereka tu dah cukup bagus. Højbjerg yang satu game perform, 10 game tak perform tu tak boleh nak kata apa juga. Dan kalau lah mereka ni jadi backup tapi mereka ni perform bila dimainkan, tak ada masalah juga. Tapi masalahnya, mereka tak perform musim ni. Richarlison masih belum dapatkan walaupun satu gol. Bissouma memang nampak struggle gila nak masuk dalam first E. Padahal member bukan punya perform dekat Brighton dulu. Dan pemain-pemain yang aku boleh kata lagi function adalah pemain datang secara percuma. Contoh macam Ivan Perisic lagi function lagi daripada Richarlison. Aku bukanlah nak salahkan Richarlison sebab aku dapat nampak effort dia dalam last game bersama Spurs. Tapi still lah, bagi aku, hang spend sampai 60 juta untuk play backup adalah satu benda yang kurang bijak lah. Lagi-lagi first team tak cukup bagus lagi. Yang kedua adalah kualiti pemain dia. Macam aku kata tadi, dalam poin pertama adalah transfer, yang kedua adalah kualiti pemain utama dia. Hang tengoklah, mereka spend sampai dekat 200 juta euro tapi still mengharapkan Kane dengan Son untuk skor. Tapi still lah, bila hang nak mengharapkan dua player ni je, sangat-sangat bahaya. Lagi-lagi makin lama makin hang tengok mereka dua ni makin selfish. Poin yang ketiga adalah result. Bagi aku okey lah kalau mereka tersingkir daripada UCL, mereka kalah dengan AC Milan sebab AC Milan satu pasukan yang kuat. Walaupun awal season hari tu Conte bagi tahu yang mereka ni target nak menang UCL, mereka target nak menang EPL. Tapi okey, tersingkir daripada UCL dengan pasukan AC Milan. Tapi antara result yang aku tak boleh terima untuk pasukan Spurs, fan-fan Spurs sendiri pun tak boleh terima, adalah tersingkir daripada Carabao Cup dan juga FA Cup dengan pasukan yang kecil. Mereka kalah dengan pasukan Nottingham Forest dekat Carabao Cup, mereka kalah dengan Sheffield United dekat FA Cup. Dan hang tengok performa mereka dalam game tu memang teruk. Memanglah bila dalam cup ni kadang-kadang tim kecil boleh buat kejutan. Tapi kalau tim tu buat kejutan, pasukan hang bermain dengan cukup baik, tak ada masalah. Ni masalahnya Spurs main buruk tau. Hang tengok game lawan Sheffield, sakit hati mat. Højbjerg tu kalau ada petik api dengan rokok, dia isap rokok dah kat tengah padang tu. Memang santai gila mat. Dalalah kali kalah dengan Sheffield. Hang tengoklah perjalanan mereka dalam FA Cup, jumpa tim-tim mudah. Tapi sayang mereka tak dapat lepas juga. Dalam ni mereka just bersaing untuk dapatkan top 4 je dalam EPL. Hang tengok macam Arsenal lah. Arsenal walaupun mereka tersingkir daripada semua kejohanan, tapi lah ni mereka bersaing untuk juara tau. Spurs bersaing untuk top 4. Hang tengok level dia macam mana. Dan yang keempat adalah mentaliti. Hang tengok mentaliti pemain dia macam mana. Ada satu temu ramah tau, orang tanya Højbjerg, defensive midfielder pasukan Spurs, pasal apa Conte cakap macam tu lah. Lepas tu dia cakap apa tau, Højbjerg bagi tahu sebab Conte tak puas hati. Dia bagi tahu Conte takkan cakap macam tu kalau mereka still main dekat quarter final, kalau mereka still main dekat semi final FA Cup. Lepas tu Højbjerg tambah lagi, kami masih lagi bersaing dalam EPL. Maksudnya dia nak kata Conte ni over lah, mereka ni masih lagi bersaing dalam EPL, so tak ada masalah lah nak cakap banyak pasal apa. Maksud dia macam tu lah. Hang tengok mentaliti dia macam mana. Depa ni just nak bersaing dalam EPL je. Mungkin kalau tersingkir liga baru depa nak panik kot. Memanglah Conte tu tak puas hati sebab dia winning mentality. Dia nak menang trofi, bukan dia ni nak main dapat gaji lepas tu balik tidur tengok TV. Dia bukan ada mentaliti macam tu. Tapi play Spurs lah, depa just bersaing je dan bila kalah, okey lah tak apa, kita try next game. So itulah mentaliti play Spurs yang Antonio Conte cuba ubah. Tapi bila dia cuba ubah, pemain balas balik. So Conte ni memang done lah. So dia lepaskan semua dekat press conference, dia bagi tahu apa semua jadi. So itulah dalam kali Spurs sekali lagi kehilangan manager world class tau. Dan aku rasakan lepas Mourinho gagal untuk dapatkan trofi bersama pasukan Spurs, ingat Conte boleh lah. Tengok-tengok sama juga. Dan apa masalah dekat pasukan Spurs sebenarnya. Dan aku rasa ada beberapa calon lah yang kemungkinan besar akan menggantikan tempat Conte ni. Yang pertama aku rasa adalah Julian Nagelsmann. Walaupun lah ni manager interim pasukan Spurs adalah pembantu Antonio Conte, iaitu Christian Stellini. Tapi still aku rasa Julian Nagelsmann adalah salah satu target yang baik untuk didapatkan oleh pasukan Spurs. Tapi yang aku rasa kemungkinan besar yang akan ke pasukan Spurs bukan Julian Nagelsmann, melainkan Mauricio Pochettino. Sebab aku rasa Mauricio Pochettino je boleh ubah pasukan Spurs lah ni. Tapi bukan daripada segi memenangi trofi lah, daripada segi meningkatkan prestasi. Mungkin mereka boleh menang trofi sebab Pochettino pun pernah bawa mereka ni ke final UCL tau. Cuma tak menang je waktu tu. Dan aku rasa kegagalan Conte dan juga Mourinho dekat pasukan Spurs bukan ditanggung oleh Conte dan juga Mourinho, walaupun ramai juga yang menyalahkan Conte disebabkan pembelajaran dia yang tak jadi dan juga taktikal dia. Tapi bagi aku, public bola sepak akan melihat kegagalan Conte dengan Mourinho adalah kegagalan Spurs.
So bila jadi macam ni, jurulatih world class berkemungkinan besar akan susah datang ke Spurs sebab mereka nak jaga reputasi mereka. Hang tengoklah Marino dekat semua klub dia tak pernah gagal dapatkan trofi kecuali dekat Spurs. Main dekat Roma yang lama tak menang trofi tu pun tiba-tiba menang trofi. Dan adakah hang rasa Mauricio Pochettino adalah individu yang layak untuk menggantikan Antonio Conte? So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum. They use it here. Don't play for something important. Yeah. And they don't play. They don't want to play under pressure. They don't want to play under stress. Yeah, it's easy in this way. And Tottenham story is this. 20 years that there is the owner and never won something.